memberi kesempatan pula, silakan kalau misalnya tidak siap kan ini mau mengundurkan diri sesuatu hak yang harus disampaikan. Mau belajar dulu. Kan gitu. Siap kan? Tidak ada yang mengundurkan diri. Untuk itu agar ya semua semua dapat pertolongan dari Allah, silakan berdoa terlebih dahulu. Dia komprehensif, namanya juga komprehensif menyeluruh. Tempatnya sebagai tolak ukur kriteria coba membuat patokan pedoman bagi mahasiswa yang akan segera mengakhiri kegiatan akademiknya di Fakultas Hukum, diukur terlebih dahulu sampai sejauh mana melayakkan kemampuan dan dari kemampuan itu masih dijadikan tolak ukur layak jadi, atau tidak untuk dinyatakan layak untuk mengakhiri program belajar mengajar fakultas hukum ini. Dan ujiannya ada tiga materi. Yang pertama teori-teori, asas-asas pengertian-pengertian pokok filsafat hukum. Yang kedua nanti hukum material dan yang hukum material, dan ketiga hukum formil. Hukum material tentu saja hukum material perdata, hukum material pidana, hukum material tata negara, hukum material Islam pun ada kan. Dan teknisnya nanti kami menguji berkiriran dan mohon agar konsentrasi, karena bisa jadi apa statement yang disampaikan oleh peserta nanti dimintakan konfirmasi lebih lanjut kepada peserta yang lain kan itu. Dan bade Pak Henda dulu, Taiwan dulu. Terakhir saya. Kalau memang sih urutan ada tadi, tapi itu kan tidak menunjukkan bahwa itu mengharuskan demikian. Karena dipandang teori-teori dulu.